Gempa berkekuatan magnitudo 5,6 yang mengguncang Cianjur dan wilayah Jabotabek pada Senin kemarin mengakibatkan 62 orang meninggal dunia, di mana 40 diantaranya adalah anak-anak. Sementara korban luka-luka mencapai 700-an orang. Korban luka-luka telah dirawat di Rumah Sakit Umum daerah Cianjur. Sementara itu, sebanyak 5.389 warga mengungsi di beberapa titik. Gempa akibat pergerakan sesar Cimandiri itu juga mengakibatkan sejumlah bangunan rusak parah. Tercatat sebanyak 2.272 rumah warga alami rusak berat. Sejumlah pondok pesantren, rumah sakit, gedung pemerintahan, dan rumah ibadah. BPBD setempat masih melakukan pendataan terkait jumlah korban dan kerusakan infrastruktur dan telah mendirikan 20 tenda untuk warga yang mengungsi. Tim UTV mengabarkan.